Ini dia kawan, bukti ya bahwa tupai di sini itu sangat merusak kawan-kawan. Jadi patut kita kendalikan populasinya kawan-kawan karena sangat banyak sekali ya. Ini dari satu pohon saja sudah empat yang bolong kawan-kawan. Di atasnya itu ada tiga tapi belum jatuh kawan-kawan. Betapa merusaknya ya tupai di sini kawan. Oke, kita lanjut lagi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi kawan-kawan. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya channel Hunting Bersama ya kawan. Hari ini saya akan pengendalian lagi hama kawan-kawan. Seperti biasa tupai ya. Mudah-mudahan kita ketemu hamanya dan kita dapat poinnya kawan-kawan. Ya, kita mengurangi populasi karena di daerah saya sangat banyak sekali tupai kawan-kawan. Saya berburu di sekitaran rumah-rumah tetangga saja ya, rumah-rumah warga ya, di pohon-pohon kelapa yang dimiliki warga sekitar kawan-kawan. Mudah-mudahan ada tupainya dan kita dapat poin hamanya kawan-kawan. Di sini sangat merusak sekali tupai kawan-kawan terhadap buah kelapa ya. Banyak sekali yang dibolongi mereka kawan-kawan. Oke, kita lanjut tanpa basa-basi, langsung saja kita hunting, ikuti keseruannya kawan. Mantap. Oke kawan. Nah, ini dia spot ya. Spot kita hunting tupai kawan-kawan. Kalau di sini masih banyak sekali pohon kelapa ya. Jadi tupai lumayan populasinya masih cukup lumayan banyak kawan. Ini di sekitaran pemukiman warga saja ya kawan-kawan. Ini kebun-kebun warga ya. Jadi itu kelapanya biasanya bolong-bolong kawan-kawan karena habis oleh tupai ya. Kita coba kendalikan saja kawan. Mudah-mudahan tupai-tupainya ada dan mau keluar kawan-kawan. Ya. Mudah-mudahan kita dapat poin juga hari ini kawan. Oke, kita lanjut. Nah itu dia kawan, contoh kelapa yang dibolongi kelapa kawan-kawan. Kelapa dibolongi kelapa, kelapa yang dibolongi oleh tupai kawan. Bolong itu satu itu lagi kawan-kawan. Wah, pohon ini banyak sekali yang bolong. Nah, kenapa saya kendalikan ya seperti inilah kawan-kawan, tupai di sini merusak sekali kawan. Oke, kita lanjut saja. Oke kawan, barusan saya shot di pohon kelapa itu ya, satu. Nah, kalau pohon kelapa yang kedua ya, ini jarak sekitar 20 meter kawan dari sini ya. Nanti kita ambil, kita tunggu dulu, masih saya nyanggung dulu di sini ya, karena tadi ada beberapa ekor juga kawan-kawan. Kita tunggu, mudah-mudahan ada yang keluar lagi, nanti kita ambil kawan-kawan. Mantap, poin satu, joss. Oke kawan, kita cari dulu ya. Tadi saya shot di pohon kelapa yang itu kawan-kawan. Shotnya dari bawah sana kawan-kawan. Kita cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu poinnya. Lupa tidak bawa tripod kawan-kawan. Ini dia kawan. Wah, bekas tupai kawan. Saya cari dulu. Ini lagi kawan, ini bekas tupai semua. Jos ganas kawan, aduh, mantap, ketemu juga kawan. Nah, ini lagi bekas tupai kawan-kawan.
banyak sekali bekasnya ya. Mantap. Masih naik kawan. Ah, itu dia kawan. Bolong-bolong lagi ya. Bekas tupai kawan. Sangat merusak ya. Oke kawan, barusan saya shot ya dari pohon kelapa yang ini ya. Poinnya jatuh ke sebelah sini kawan, ke bawahnya. Saya akan cari dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan ketemu ya. Kita cari dulu kawan. Masih bisa lari kawan. Saya akan ini dulu kawan, nanti kalau kena kita lanjut. Oke kawan, kena ya. Mantap poin kawan, sempat masih hidup mau lari kawan-kawan. Saya shot lagi jarak dekat ya, akhirnya kena poin. Mantap, kita lanjut kawan. Tadi saya kena satu lagi, tapi kita cari dulu kawan-kawan. Oke, satu lagi saya shot di pohon albu ini kawan-kawan. Jatuh tapi kurang telak, kayaknya masih bisa lari kawan ya. Saya akan cari dulu, mudah-mudahan masih rezeki kawan. Kalau rezeki pasti ketemu ya. Saya akan coba cari dulu kawan-kawan, mudah-mudahan ketemu ya. Oke, oke kawan, jauh sekali ya kawan-kawan. Saya shot di pohon jati di bawah, jauh sekali kawan. Sekitar 35 meter dari sini kawan-kawan. Mantap sekali, shot kena telak kawan-kawan. Jos predator memang mantap. Jos uklik kawan-kawan. Kita ambil dulu kawan, ini cukup lumayan jauh ya jalan ke bawahnya kawan-kawan. Mudah-mudahan poinnya ketemu kawan-kawan. Kita ambil dulu. Wah, ini jauh sekali kawan-kawan. Sangat mantap sekali. Kita mantap kawan. Ini saya shot kena ya. Waduh, kita ambil dulu. Mudah-mudahan ketemu. Tidak hilang kawan-kawan. Ini perjalanan jauh kawan. Sampai harus turun. Mantap sekali. Gak apa-apa lah, goyang-goyang kawan-kawan. Mantap. Di sini kawan-kawan, pohon jati ini ya, mudah-mudahan ketemu ya. Pasti jatuhnya di sini kawan-kawan. Kita cari dulu ya. Wush, mantap kawan. Ini dia kawan, poinnya kena kawan. Yes, gandos. Oh, masih lari kawan. Saya akan ambil dulu sebelum jauh. Oke kawan-kawan, ketemu ya. Ini dia poinnya kawan, mantap sekali. Saya shot jauh sekali kawan, dari atas sana ya. Mantap kawan, ini jaraknya mantap sekali. Hit kawan-kawan, jos, kita lanjut. Mantap. Kawan-kawan, gerimis ya. Cuaca gerimis kawan-kawan. Jadi saya harus balik kanan kawan-kawan, menuju pulang saja kawan ya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan kita dapat poin lagi. Sudah mulai besar gerimisnya kawan-kawan. Oke, kita lanjut sambil pulang kawan. Mudah-mudahan nemu lagi target. Oke, mantap. Oke kawan-kawan,
sudah mau maghrib ya, akhirnya sampai juga di rumah. Hari ini cuma dapat 3 poin kawan-kawan, lumayan lah untuk mengurangi hama sore hari ini ya. Mantap, Jus Gandos 3 poin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini kawan-kawan. Motor lewat ya. Terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hunting berikutnya.